Aman. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sumenep secara resmi menetapkan Ahmad Fauzi Dewi Khalifah sebagai pemenang Pilkada Sumenep 2020. Penetapan tersebut berlangsung di kantor KPU Sumenep pada Jumat 22 Januari 2021. Pada rapat pleno penetapan itu, Fauzi hanya hadir semata wayang. Eva sebagai wakilnya tidak bisa mendampingi, lantaran masih dalam masa iddah. Penetapan terhadap Fauzi Eva ini berdasarkan hasil rekapitulasi KPU pada Kamis 16 Desember 2020. Hasilnya, Fauzi Eva mendapatkan 391.876 suara. Berbeda dengan rivalnya Fatah Jasin M. Ali Fikri Waritz yang hanya meraup 296.676 suara. Dan tetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2020. Usai ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Sumenep, Fauzi berterima kasih kepada semua elemen yang terlibat dalam pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh partai pendukung, baik partai pendukung Paslon Bismillah Melayani ataupun Paslon Barokah yang terus bersama-sama menjaga diri dan mawas diri agar pilkada yang sudah dilaksanakan itu sampai hari ini agar terus damai dan selalu menjaga kondusivitas. Yang paling akhir ucapan terima kasih tentu saya ucapkan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sumenep yang sudah bersama-sama berpartisipasi dalam rangka mensukseskan, dalam rangka memilih calon bupati dan wakil bupati yang akan memimpin tahun 2021 sampai 2024. Berdasarkan peraturan KPU nomor 5 tahun 2020, langkah selanjutnya dari KPU Sumenep ialah mengusulkan, mengesahkan, dan pengangkatan Fauzi Eva. Itu dilakukan dalam kurun waktu 3 hari setelah penetapan. Taufik Hidayat, Sahid Mujtahidi, KM AFI Sumenep melaporkan. Sip.